Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali di saluran YouTube channel Candil Kode. Pada malam hari ini saya kembali memberikan referensi buat pembelajarannya. Ini masih PHP natif, masih sederhana, cocok buat pembelajaran lah, cocok buat pemula yang masih belajar, bisa dikembangin lagi sesuai kebutuhan. Nah, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu support channel ini ya, biar tetap aktif dan memberikan manfaat buat kita semua ya. Hari ini saya bagikan aplikasi pendaftaran siswa baru ya, berbasis website. Nah, saya menyimpannya di dalam folder www ya, karena di sini saya menggunakan Laragon buat lokal servernya, terus PHP juga versi 8.1. Kalau misalkan kalian menggunakan XAMPP, bisa simpan foldernya di dalam folder htdocs. Kita coba jalankan aplikasinya. Ada fitur apa aja ya? Oh, ini belum di start ya, untuk Apache dan MySQL. Ini database-nya ya. Kita coba running aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini ya, masih simple. Ini buat login, terus ini untuk daftar. Sekarang kita coba daftar ya. Registrasi sebagai siswa. Ini contoh data orang tua. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil. Sekarang kita login sebagai siswa. Nah, ini dashboard dari siswa seperti ini. Berikut adalah cara tanya upload dokumennya. Buat kwitansi. Ya, seperti ini.
Sekarang kita coba sebagai admin. Ini merupakan tampilan dari admin. Harus dilengkapi ini datanya. Nanti muncul di sini, di konfirmasi. Saya cetak laporan pendaftar. Pendapatan, laporan kegiatan. Nah, untuk ngejalaninnya jangan lupa disesuaikan di bagian koneksi.php ya. Ini database-nya disesuaikan. Untuk passwordnya dikosongkan saja, username-nya root. Nah, mungkin cukup sekian ya pada apa aplikasi yang bisa di-share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.